Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia dalam YouTube channel ini. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dan baru mampir dalam channel YouTube ini. Oke, jadi hari ini pembahasan kita adalah tentang introspeksi diri, atau lebih baik kita koreksi diri sendiri daripada kita harus menjadi hakim atas orang lain. Oke, teman-teman, pada dasarnya setiap orang pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Tapi terkadang kebanyakan orang tidak menyadari kelemahannya. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki banyak kelebihan dan mereka bisa menutupi kekurangannya dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga terkadang ketika orang lain melakukan kelemahan dan kekurangan, atau ketika orang lain melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapannya, dia menjadi hakim atas orang tersebut. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Terkadang kita jadi hakim atas orang lain, atas kesalahan orang lain. Padahal seharusnya hal yang harus kita lakukan adalah mendoakan dan menegur orang tersebut. Kalau memang ada hal yang salah, harus kita tegur. Kalau memang ada hal yang keliru, harus kita kasih tahu supaya dia tahu bahwa dia salah, bukan kita menjadi hakim. Nah, hari ini sebagai dasar untuk kita, apa sih itu hal menghakimi? Kenapa sih kita harus introspeksi diri? Hari ini aku mau bacain satu dasar kebenaran firman Tuhan yang hari ini terdapat dalam kitab Matius. Ini apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus, dan harus kita yakini ini adalah sebuah kebenaran. Matius pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Aku bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga ayat ini bisa memberkati kita semua. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah, terkadang kita kebanyakan terlalu mengoreksi orang lain, kita terlalu banyak mengurusi urusan orang lain, dan kita menjadi hakim buat orang lain, buat kesalahan orang lain. Nah, hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam masalah ini. Kita harus bisa mengeluarkan terlebih dahulu, ada selumbar di dalam mata kita, ada kesalahan, ada kekeliruan yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan ketika orang lain punya kelemahan, kekurangan, kita tidak langsung jadi hakim buat orang tersebut, tapi kita menjadi partner yang baik, sahabat yang baik, mendoakannya, menegurnya, memberitahukannya, menasehatinya, atau banyak hal yang bisa kita lakukan supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, ini sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Oh Tuhan, berkat bila
berkah.